Ujian Luis Milla, Robi Darwis pemain yang dibutuhkan Persib Bandung. Persib Bandung nyaris kalah di Stadion Gelora Joko Samudro saat melawan Persebaya Surabaya pada pekan lanjutan Liga 1. Awalnya Persebaya memimpin 2 gol tanpa balas hingga babak pertama selesai. Namun kemudian, Persib mampu membuat skor jadi 2-2 hingga laga tuntas. Salah satu alasan Persib sukses bangkit adalah kehadiran sosok Robi Darwis pada babak kedua. Pemain timnas Indonesia U20 itu pun diapresiasi oleh pelatih Luis Milla. "Saya sangat senang dengan permainan di babak kedua, apalagi pemain yang bisa mengubah situasi pertandingan, saya ucapkan selamat," tutur Luis Milla usai laga. "Bagi saya Robi Darwis adalah pemain muda yang potensial dan mampu membuat perbedaan dalam pertandingan. Robi bisa melakukan determinasi dengan menghalau lebih dahulu serangan-serangan dari Persebaya," sambung Milla. Selain memberi kredit pada penampilan Robi Darwis, Milla juga menjelaskan bagaimana baiknya kondisi ruang ganti Persib, sehingga pemain kompak untuk berkomitmen bangkit di babak kedua. "Kami berbicara tentang banyak hal, soal taktik kemudian motivasi antar pemain. Kami ingin bermain kompak sebagai tim dan ingin berusaha kembali ke tren positif," tegasnya. Sementara itu, Robi Darwis berusaha tetap membumi dengan pujian yang diberikan oleh Luis Milla. Pemain multiposisi itu senang rekan-rekannya di Persib juga mendukung. "Saya pribadi ucapkan alhamdulillah, meskipun hari ini Persib tidak bisa meraih hasil maksimal atau 3 poin pada pertandingan hari ini. Tentunya hasil ini patut disyukuri oleh kami, dan tentunya saya juga berterima kasih kepada pelatih dan pemain yang telah bekerja sama di lapangan. Tentunya saya akan bekerja keras 100% di lapangan sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi Persib Bandung." Luis Milla belum tentukan masa depan di Persib. Hasil imbang atas Persebaya Surabaya membuat peluang Persib Bandung dalam meraih gelar juara di Liga 1 musim ini semakin sulit. Saat ini posisi Persib tertinggal cukup jauh dari tim PSM Makassar yang kini berada di puncak klasemen dengan margin 13 poin. Pelatih Persib, Luis Milla menjelaskan hasil 2 kali kekalahan beruntun dan 1 kali imbang merupakan situasi terburuk yang dia alami ketika menukangi Persib. Apalagi hasil minor di 3 laga terakhir membuat peluang Persib meraih juara hampir sirna. Di sisi lain, Luis Milla juga belum bisa memastikan masa depannya di Persib untuk musim depan. Akan tetapi ia akan menjadikan sisa pertandingan di musim ini sebagai ajang seleksi untuk tim Persib di musim selanjutnya. "Bagi saya ini momen terburuk kami sejak saya tiba di sini, di negara ini, karena 2 kali menelan kekalahan serta 1 laga imbang," ujar Luis Milla dalam sesi jumpa pers usai laga. "Menurut saya ini lebih menjadi ajang untuk menganalisa dan menguji para pemain. Saya memang belum tahu akan tetap melatih di sini atau tidak, tapi saya ingin menguji pemain, siapa yang masih akan dipertahankan di musim depan," ungkapnya. Sejak ditangani Luis Milla, kinerja skuad Persib sebenarnya menunjukkan banyak perbaikan secara kualitas permainan maupun hasil akhir. Persib bahkan sempat mencatat hasil impresif dengan tak terkalahkan dalam 15 laga beruntun. Dampaknya, Persib yang awalnya berkutat di papan bawah perlahan bisa merangkak naik ke atas dan bersaing di jalur juara meski sekarang tertinggal jauh dari PSM Makassar.